sepatutnya makmum hendaklah berdiri di belakang imam dan sekurang-kurang tumit makmum terbelakang sedikit daripada tumit imam. Kita yang jadi makmum sekiranya solat berdua. Berdua, seorang jadi imam, kita jadi makmum. Kita yang jadi makmum pastikan kita tidak lebih daripada tumit imam. Duduk di sebelah kanan bagi jemaah lelaki. Kecuali kalau kita solat ramai, mungkin 3 orang, mungkin 4 orang, kita buat saf sebagaimana saf biasa. Maksudnya tuan-tuan, di sini nak sebutnya, walaupun juga keadaan kita sebagai makmum tidak boleh menyalahi tuntutan dalam solat berjemaah, maka perlunya bagi makmum mengikuti imam di dalam solat berjemaah. Ini disebut oleh para ulama berkenaan dengan apa yang telah kita sebutkan tadi. Adapun yang ke-19, hukum makmum salam serentak dengan imam. Kita dah sebut perbuatan. Apa yang kita sebut jika serentak sujud ataupun rokok bagi makmum serentak dia dengan perbuatan imam ataupun lain-lainnya, kecuali pada masalah yang kita sebut takbiratul ihram. Begitu juga apa yang kita akan bahaskan berkenaan dengan memberi salam makmum sama dengan imam. Hukumnya apa? Jika makmum memberi salam serentak dengan imam, maka masalah ini ada 2 wajah, 2 pendapat. Di dalam beberapa buah kitab ulama Khurasan, di kalangan ulama Khurasan, mereka mengatakan, dan wajah yang terlebih asah daripada keduanya ialah tidak batal salatnya. Dalam masalah bagi salam, salam makmum dengan imam serentak, assalamualaikum warahmatullah, perbuatan imam dan makmum yang sepatutnya mengikuti imam tidak buat begitu. Imam dengan makmum, sepatutnya makmum hendaklah kemudian daripada imam. Tapi ucapan assalamualaikum warahmatullah bagi makmum serentak dengan imam, kata ulama, di antaranya ulama Khurasan, mengatakan tidaklah menyebabkan solatnya tidak sah. Tidak batal solatnya. Kesalahan jika serentaknya pada takbiratul ihram. Ini dah kita sebutkan tadi di awal, berkenaan dengan imam bagi makmum yang perbuatan ataupun ucapan takbiratul ihramnya serentak dengan ucapan imam. Dalam masalah ini, maka solatnya tidak sah mengikut qaul yang sahih. Walaupun serentak, petah lagi mendahului imam, serentak dalam masalah takbiratul ihram tidak usah bagi makmum. Sebab itu tuan-tuan, perkara ni kita kena ambil berat sungguh-sungguhlah. Kita solat penat macam orang lain penat juga tuan-tuan dalam melaksanakan solat. Solat ni tuan-tuan, dia perlu satu pengorbanan, kesabaran dalam kita melakukan amal ibadah. Macam kita melaksanakan puasa, tuan-tuan, tidak ramai untuk kita melaksanakan puasa. Tapi tuan-tuan, itulah tanggungjawab kita, itulah tuntutan bagi kita. Walaupun kita letih, tapi kita tahu itu adalah tuntutan yang mana itu untuk kebaikan kita, manfaat buat kita. Itulah yang akan menjadi bekalan untuk hari kemudian kita. Maka pada ketika mana tuan-tuan disebut takbiratul ihram, hendaklah dilakukan setelah imam mengucapkannya. Bagi makmum yang serentak dengan imam pada masalah takbiratul ihram, maka makmum yang sedemikian tidak sah solatnya. Qaul ini qaul yang sahih, qaul yang kuat mengatakan begitu. Maksudnya di kalangan ulama, kebanyakan mereka sependapat dalam masalah ini. Dan jika sekiranya tidak berkata
tidak batal tetapi luput fadilat berjemaah kerana menyalahi imam. Walaupun ada pandangan yang lain, tapi ulama kebanyakan sepakat mengatakan pada takbiratul ihram bagi makmum tidak boleh serentak dengan imam. Pendapat yang sahih mengatakan tidak sah. Adapun pendapat yang lain mengatakan walaupun dia mendapat solat, ia sah solatnya tetapi tidak mendapat fadilat berjemaah dalam solat tersebut. Amat rugilah tuan-tuan kita. Maksudnya apabila ulama sebut ada pandangan-pandangan tertentu berkenaan dengan sesuatu hukum, maka tidak dapat tidak kita kena ambil yang paling rajih, paling sah. Maka itulah kekuatan di kalangan ulama. Apabila mereka menyebut begitu, maka sandaran mereka adalah kekuatan bagi kita untuk kita melakukan sesuatu. Kenapa? Dasarkan kepada dalil, dasarkan kepada pembahasan di kalangan ulama, dan ulama-ulama mereka ambil daripada apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli, solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat, kata Nabi. Maka dalam masalah ini tidak boleh kita melakukan solat melainkan kita kena tengok apa yang Nabi buat, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada para sahabat, dan begitu juga para ulama mereka ambil daripada ulama-ulama, kemudian sampailah kepada sahabat, dan sahabat juga diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan tuntutan solat. Tidak dapat tidak bagi kita untuk melaksanakan solat, pastikan kita solat menepati apa yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rugi sekiranya kita solat berpuluh tahun tapi dalam keadaan kita masih solat kita tidak menepati tuntutan-tuntutan dalam solat. Ramai orang solat tapi solat tidak menepati apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam melakukan pengabdian melalui ibadah solat. Kita dah sebut bagaimana kajian yang dibuat. Berapa persen saja tuan-tuan orang Melayu Islam melaksanakan tuntutan solat. Daripada persen itu tuan-tuan dinilai dengan apa yang mereka buat sesuai dengan kehendak solat, hanya tinggal 10% daripada apa yang mereka buat. Mungkin kita solat, katalah solat 50%. Kebiasaan kita solat. Tak ada orang solat ni tuan-tuan tidak menepati kehendak solat. Angkat tangan takbir tidak. Sepatutnya ucapan takbir itu hendaklah dengan jelas disebut, bukan dengan niat. Ada orang takbir tuan-tuan angkat tangan je tak sebut, angkat tangan je macam budak-budak tuan-tuan solat gitulah. Tapi tuan-tuan masalahnya nak kata budak-budak umur 60 tahun, ni susah ni tuan-tuan nak sebut budak-budak umur dah 60 tahun tapi masih lagi solat gitu. Rugi tak tuan-tuan? Rugi. Apabila kita kata solat kita menyebabkan batalnya kerana apa? Kerana tidak mengikuti kehendak dan tuntutan solat, maka tidak dapat tidak kita mesti memperbaiki tuntutan dalam melakukan ibadah solat. Kara rukun takbiratul ihram. Sebab itu ghalib perbuatan takbiratul ihram ini mesti dengan mulut sebutannya Allahu Akbar. Tak boleh hanya kita menyebut Allah. Akbar tak dengar. Tak dengar perkataan Akbar juga menyebabkan solat kita tidak sah. Kenapa? Tidak sempurnanya sebutan dalam takbiratul ihram. Ada orang solat ni tuan-tuan, dia bunyi depannya Allah. Perpindahan rukun pun begitu. Dalam perpindahan rukun tak apa. Sekiranya menyebabkan takbiratul ihram, perkara yang perlu di jaharkan, dinyatakan, disebut dengan mulut, maka kita tidak sebut.
ataupun hanya kita ambil sebahagian dengan kita menyebut Allah Akbar tak dengar, maka pada ketika itu rugilah sembahyang kita, luputlah kenapa tidak sahnya solat kita. Ini masalah-masalah besar tuan-tuan. Kita tidak membahaskan hanya semata-mata khilaf dalam ibadah solat, perkara furu', perkara cabang. Itu tuan-tuan perkara khilaf, tak apa. Tapi sekiranya perkara ini menyebabkan sah ataupun tidaknya, maksudnya kita kena beri perhatian. Tuntutan kepada kita untuk kita ambil berat dalam masalah ini. Pastikan kita, anak kita, sesiapa sahaja di kalangan kita, pastikan takbiratul ihramnya takbir dengan betul. Takbir dengan betul. Dan dalam ibadah solat, jangan senantiasa kita melazimi melakukan perkara-perkara yang makruh. Jauhkan daripada melakukan perkara makruh. Seumpama imam belum lagi habis untuk menyebut ketika mana perpindahan rukun yang dipanggil takbir intiqalat. Pada takbir intiqalat, tuan-tuan, menepati sunnah yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana perpindahan rukun ke rukun. Bagi imam, hendaklah menghabiskan apa yang disebut sebutan Allahu Akbar itu. Dan bagi makmum, hendaklah menunggu setelah habisnya tuntutan dalam menyebut Allahu Akbar. Maksudnya tuan-tuan, tidak boleh kita bangun ketika mana imam belum habis menyebut dalam perpindahan rukun apa yang kita sebut takbir intiqalat. Imam tuan-tuan bangun daripada rukuk nak duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar. Belum lagi habis akbar, kita dah bangun untuk duduk di antara dua sujud. Ini juga tuan-tuan perkara yang perlu kita jauhkan, kerana ia juga termasuk perkara yang kita sebut menyalahi tuntutan yang menyebabkan kita buat, boleh menyebabkan jatuhnya hukum makruh. Dan sekiranya kita melazimi hukum makruh ini tuan-tuan, menyebabkan solat kita akan jadi kosong, nilaiannya tak ada. Dahlah kita solat, dalam keadaan solat kita nak tergesa-gesa. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut orang yang tergesa-gesa dalam solat juga satu perkara yang perlu kita hindari. Kita nak datang solat, walaupun kita datang lewat, sesuai dengan keadaan kita lewat, jangan kita tergesa-gesa. Petah lagi dalam solat. Maksudnya tuan-tuan, tuntutan-tuntutan yang sebeginilah perlu kita hayati dan perlu kita fahami, supaya apa yang kita buat tidak hanya semata-mata kita buat, tapi berasaskan kepada tuntutan dan berasaskan juga kepada ilmu. Ini yang kita nak. Ibadah yang kita buat tuan-tuan walaupun banyak, tapi kita nak amalan kita diterima. Bukan hanya banyak. Ada orang buat amalan dia banyak. Solat tarawih 23 rakaat sekali dengan witir 3 rakaat. 20 tarawih 3 rakaat witir 7 minit. Handailah tuan-tuan 7 minit. Tapi tuan-tuan, banyak itu belum tentu dinilai. Sebab itu kita nak amalan yang kita buat yang sedikit ni, yang tak banyak ni. Kadang-kadang tuan-tuan pergi kedai kopi sembang lebih lama daripada kita solat. Minum kopi setiawan dia tuan-tuan, duduk setengah jam. Solat 4 rakaat 5 minit. Sebab itu amalan yang kita buat walaupun sedikit, kita minta, kita harap dengan rahmat Allah, Allah angkat amalan kita, Allah terima amalan kita. Sesuai juga dengan kita ni umat Muhammad, kita ada keistimewaan. Umat-umat terdahulu, mereka tidak dapat sebagaimana umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan mulianya Nabi kita, kita pun dapat tempiah sekiranya kita melaksanakan tuntutan-tuntutan yang diwarisi oleh Nabi kita buat kita, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan,
ketibaan kita menjelang Ramadan yang akan datang. Kita dah sebut persiapan kita. Patutnya kita dah ada persiapan untuk hadapi saat pertemuan kita dengan bulan Ramadan. Sebab itu apabila tibanya bulan Ramadan, bulan yang mana tuan-tuan kita dah ada persediaan untuk menghadapi. Bukan kita hadapi dalam keadaan terus bangun-bangun, Allah Ramadan. Tak nak begitu. Maksudnya apabila kita bertemu sahaja Ramadan, dah kita ada persediaan untuk menghadapi saat itu. Sebab itu kita harap sangat kita bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan bulan tersebut khusus buat kita umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Ramadan kita perbanyakkan amalan. Rugi tuan-tuan sekiranya kita buat amalan sekat jalan sepanjang bulan Ramadan. Kebiasaan orang Melayu. Orang Melayu Islam kebiasaannya tuan-tuan tiba bulan Ramadan penuh masjid, penuh surau. Ini kebiasaan awal Ramadan. Pertengahan bulan Ramadan tuan-tuan dah tinggal separuh. Akhir bulan Ramadan ni tuan-tuan dah habis tinggal sukunya. Masuk Syawal ni tuan-tuan bagaimana biasa sedia kala. Orang yang biasa menghidupkan masjid, surau luar daripada bulan Ramadan, orang itulah datang ke masjid surau. Bulan Ramadan ni tuan-tuan, orang yang tak pernah datang masjid, dia datang masjid. Kenapa? Kerana bulan Ramadan tuntutan. Tapi kita nak sebut ni tuan-tuan, bulan Ramadan bukan hanya tuntutan dia di awal bulan Ramadan. Yang dikatakan keutamaan kita untuk kita capai target kita sepanjang bulan Ramadan, iaitu apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah dalam surah apa tuan-tuan? Al-Qadar. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan satu malam ketentuan Lailatul Qadar buat kita, yang kebaikannya sama dapat hidupkan amalan pada malam yang disebut Al-Qadar, malam ketentuan. Umat Muhammad tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dah janji dah kebaikan sesuai dengan kemuliaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadinya bagi kita peluang yang ada kita rebut. Tuan-tuan, jangan sibuk untuk kita merayakan. Kadang-kadang ni tuan-tuan, ada juga orang kata, "Ustaz, saya ni bukan tak nak datang, tapi anak beranak ni dah balik, dengan cucu semua dah balik. Allah, tak perayalah Ustaz, duduk di rumah." Rugi tak tuan-tuan? Seminggu nak habis Ramadan, kita dah kalut buat kuih. Yang anak pun suruh mak buat sedap lah, buat kek. Macam-macam kuih raya, semua dipalitkan tuan-tuan. Semua diumbankan kepada mak. Jenuhlah tuan-tuan. Kita sibuk dengan buat amal tuan-tuan, sepatutnya kita sibuk dengan amal ibadah. Kita sibuk nak menyambut hari raya. Patutnya kita dapat Lailatul Qadar. Inilah sebut tuan-tuan yang dikatakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai keutamaan, ganjaran yang cukup besar yang mana tidak menyamai umat-umat terdahulu. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Tidak dapat tidak tuan-tuan, kita dah ada persediaan untuk menghadapi saat itu. Dengan ketibaan bulan Ramadan, pastikan bulan Ramadan ni tuan-tuan, kita ambil peluang sungguh-sungguh untuk kita berhadapan dengan apa yang dijanjikan kebaikannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar. Amalan-amalan tuan-tuan, dalam kita melakukan amalan, ada amalan yang kita buat sedikit dapat. Ada orang tuan-tuan masuk di dalam majlis ilmu, di surau, di masjid, dia masuk, dia solat dua rakaat. Contohnya bagaimana tuan-tuan kita hadir ke dalam satu majlis ilmu. Tuntutan pada ketika itu tuan-tuan untuk kita dengar
kita duduk di dalam majlis ilmu. Adapun zikir, adapun baca Quran, keutamaannya tidak sama sebagaimana duduk di dalam majlis ilmu. Ini perlu kita faham. Apabila kita sebut tuntutan, dia ada tuntutan yang menjadi keutamaan buat kita. Ada amalan yang kita buat, ganjarannya besar. Ada orang buat amalan, ganjarannya tuan-tuan, dia boleh untuk diri dia. Ada amalan yang kita buat, bukan setakat kita boleh, malahan malaikat mendoakan kebaikan kepada kita. Ini yang kita nak. Jadi ini apa yang kita nak sebut ni tuan-tuan? Kita nak sebut amalan yang kita buat ni. Tak banyak mana pun. Buatlah tuan-tuan amalan yang kita buat, gandaannya banyak. Hasilnya kita akan terima dalam keadaan kita harapkan amalan yang sedikit ni Allah Subhanahu Wa Taala gandakan amalan kita. Khususnya dengan kedatangan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni tuan-tuan kita tinggallah. Kalau dahulu tuan-tuan kita sibuk dengan kita sibuk dengan keduniaan mungkin. Kita kurangkan benda-benda tu. Petah lagi di akhir-akhir bulan Ramadan. Macam kita pergi melaksanakan haji dan juga umrah. Kita tinggal kerjaan kita di tanah air kita. Jangan bawa sampai ke sana. Malahan kata ulama' ni, telefon ni tinggal dulu. Tak payah bawa. Ni semasa tawaf pun duk rakam. Alhamdulillah, ni tawaf yang terakhir. Bukan? Buat ibadah, kita tunjuk ke orang. Kita takut ibadah yang kita buat tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Kita buat dalam keadaan kita ada apa? Sifat-sifat mazmumah. Mungkin ujubnya. Mungkin kita buat hanya nak tunjuk kita ni dah buat banyak. Bangun di tengah malam pukul 3 pagi. Alhamdulillah. Pagi tadi aku dapat melaksanakan qiyamul lail. 10 rakaat tahajud. Sekian-sekian disebut kebaikannya. Tak payah sebut tuan-tuan. Inilah perkara yang disebut oleh para ulama yang perlu kita jauhi. Amalan yang kita buat, kita buat. Dan apa yang perlu kita buat, keutamaannya perlu juga kita nilai. Mudah-mudahan amalan yang kita buat sesuai dengan kita umat Muhammad, sesuai dengan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala juga kita nak Allah Subhanahu wa taala nilai kita. Angkat darajat kita dengan sesuai dengan Nabi kita yang diutuskan kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekolah tuan-tuan untuk malam ini. Sedikit untuk kita hadapi saat pertemuan kita tuan-tuan apabila kita sebut bulan yang kita duduki bulan Rejab, bulan Syaban ada perkaitannya dengan bulan Ramadan. Sudah tentu sedikit sebanyak kita dah ada rancangan kita untuk menghadapi saat pertemuan kita dengan bulan Ramadan insya-Allah. Baik, sebelum saya tangguh, ada apa-apa persoalan tuan-tuan nak tanya saya? Ada persoalan tuan-tuan? Baik, sekiranya tak ada, kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallah wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim wal-asr. Innal insana lafi khusr. Illa allalina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bilsabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an maqbuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar.
sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.